Sumpit kayaknya atasnya gede, bawahnya kecil, jadinya kita nggak keambil, noh. Itu keambil. Kenapa pantai selatan itu tuh sebenarnya Jawa Selatan? Kan ini topoknya kan? Kata gue di Jepang tuh sebenernya kenapa banyak orang ya, kan rame banget tuh di lampu merah. Sebenernya orang Jawa itu. Kali ini di satu satunya senda beres senda bilili puara. Jadi hari ini kita mau lagi makan dimsum. Kita lagi makan tteokbokki guys. Ini adalah makanan Korea. Tteokbokki ya, original. Ya, ini tuh kayak tepung beras gitu, kayak cilok gitu kali ya. Tapi rasanya tuh kayak ini bumbunya kari. Bukan bumbu cilok gitu. Kari. Betul. Kita langsung cobain. Jalan Korea Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tempe, Kak. Ini pedes gak? Pedes. Tteokbokki ya. Kalau tteokbokki yang gak di restoran itu, ininya tuh rasa cilok gitu. Sumpit kayaknya atasnya gede, bawahnya kecil, jadinya kita gak keambil, noh. Itu keambil. Enggak, noh, tapi noh begini, noh. Kayak takut jatuh gitu. Siapa yang takut? Tahu. Aneh banget orang kalau ngomong. Enggak, kalau ngomong tuh seenggaknya bilang ini, sumpit aneh banget. Masa sininya lama-lama ujungnya mengecil, noh, jadinya gak bisa keangkat. Nah, lu lagi gak ngangkat. Jangan lupa lagi. Jadi gak bisa keangkat, tapi lu lagi diangkat. Nah, lihat noh, ada space noh. Space tun. Karena apa? Karena buntuk barangnya ini, dak. Ya enggak lah, gak bakalan keambil kalau tahu kayak gitu. Aturan rata. Ini keambil gua. Ya, kan bagi orang yang bisa mah bisa, Kak. Korea Selatan yang terkenal apa? Korea Selatan, kan? Kalau di sini yang terkenal apa? Jaksel. Enggak gini nih. Korea Selatan. Nih. Korea Selatan enggak, itu enggak. Ibarat Indonesia. Enggak, Kak. Nih, nih. Nih, Jaksel. Jaksel terkenal. Terkenal kayak bocah elit lah ya. Jaksel. Korsel. Korsel juga terkenal bocah elit. Jaksel ada apa dengan Selatan? Oh. Apa gara-gara Selatan ada di sini? Di atas. Selatan di bawah. Di Selatan. Oh iya. Oh, waktu itu gua kompasnya begini. Jadi lo di bawah, iya. Kan kadang-kadang bumi berputar, iya. Dan selatan bisa di atas. Oh tapi tetap kalau di bawah itu selatan. Enggak, kan kita begini, Kak. Kita nggak tahu yang selatan apa utara, yang di bawah sama di atas. Jadi kenapa satu-satunya. Nih, kenapa nggak ada Korea Timur? nanti jadinya singkatannya jadi kumur-kumur. Kormur, Korea Timur. Nih, karena kan Jaktim itu apa? Jaktim apa sih? Jakarta Timur kan? Iya. Kalau Korea Timur, soalnya Bekasi juga nggak ada. Nanti ada yang jualan tripping. Tapi Bekasi juga nggak ada tahu Bekasi Selatan. Kan Bekasi kan masih ada di Jakarta. Depok juga nggak ada Depok Utara. Tapi ada Depok Timur. Ya Depok Timur nih. Jakarta nih, Jawa aja nggak ada Jawa Utara. Jakut ada tapi Utara. Kenapa? Kan pasti ada ya kalau ini kan karena, sebuah pulau. Nih, karena ini Jawa itu nggak nyampe Kalimantan, dak. Jadi kan dia mengecil gini. Jadi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa enggak, Jawa Tengah, harusnya Jawa Timur. Harusnya ada Jakut. Nggak ada. Jakut. Jawa Utara. Jawut. Jawut nggak ada karena. Jawut ada. Karena Jawa itu ada. Jawa itu mengecil gini. Panjang kan? Lebar. Panjang. Tapi udah di Jawa Tengahin. Panjang. Nah kenapa harus ada si Jawa Tengah? Padahal kan kita nggak ada harusnya Jawa Tengah. Adanya harusnya Jawa Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, sama Jawa Utara aja. Jawa Tengah tuh berarti yang di titiknya kompas. Tapi jadi kecil kalau ada Jawa Utara sama Jawa Selatan. Kan udah ada Jawa Selatan. Udah ada Jawa Tengah. Berarti Jawanya itu di tengah-tengah. Jawa Selatan nggak ada. Nggak ada, makanya kalau ada Utara Jawa. Jawa juga nggak ada. Nggak ada, kalau ada jadinya Jawa Tengahnya jadi kecil. Jadi sekecamatan doang. Aku tahu Jawa Utara sama Jawa Selatannya di mana? Di laut. Kan ngarahnya ke laut. Pantai Selatan.
Nah, kenapa pantai selatan itu tuh sebenarnya Jawa Selatan? Kan ini topoki kan? Kita makan aja yuk. Topoki adalah kesukaannya Taehyung. Taehyung masa gak bisa makan topoki tau? Kenapa emang? Karena pedes juga. Gue juga sebenarnya kata gue gak bisa pedes gitu. Gue gak bisa, gue bisanya makan jajangmyeon kak. Berarti ini sama kayak Taehyung? Iya. Gue juga gak bisa makan pedes. Gue kayak temenan nama Taehyung gitu, kayak gue tuh sebenarnya sifatnya tuh hampir dua mirip gitu. Maksudnya? Mirip gitu. Gue nggak bisa pedes. Terus gitu. Tapi Taehyung nggak makan kuaci kan? Kita nggak ada yang tahu di Korea tuh makanan kalau ngobrolnya tuh apaan. Dia biasanya ceker mercon aja ada di sana. Enggak bohong. Tapi nggak ada tulangnya dia. Di sini juga ada yang nggak ada tulangnya. Tapi 49.000. Tulangnya udah dilepasin sama mbak-mbaknya. Itu dilepasinnya pakai gigi. Tulang lunaknya juga diikutin. tapi enak tau kalau udah dikupasin. Kenapa? Kan kalau misalkan dari mulut mbak-mbaknya nggak apa-apa, yang penting udah dicuci. Yang penting udah pakai sanitizer. Apa mulutnya? Lagi. Tapi emang tahu topoki tuh di sono tuh sebenarnya makanan yang ini juga tahu, kayak cilok gitu. Lu nggak boleh banyak konsumsi juga. Oh iya. Iya, kayak jangan itu tuh jajanan luar, nggak boleh gitu. Jajanan luar maksudnya jajanan jalanan gitu. Oh iya. Iya, kayak cilok tuh ya. Kak, gue sih sering ini kan, sering ngobrol. Ngobrol sama siapa gue tuh. Iya, emang gitu ya. Kak, karena kata gue kaum elitnya misalkan ada kayak Lipi gitu, Lipi versi Korea kan. Nah ada kita versi Korea. Nah dia bersatu gitu. Hah, Lipi nggak tahu tuh topoki weo gitu kata dia. Topoki naon gitu. Tapi dia nggak tahu. Lu tahu? Dia nggak tahu naon sih. Oh iya. we topoki we. I know jjajangmyeon ya, jjajangmyeon. Tapi topoki bukannya udah terkenal itu ya dia? Iya, tapi cilok juga terkenal kan di dunia ini. Tapi ada di Indo. Iya, di Indo. Tapi ada Lipi kayak bocah-bocah kayak orang-orang kayak gitu, bisa juga dia enggak tahu. Oh iya benar. Kan masa teman gua, Kak, dia ada teman gua, dia masa kagak pernah makan cilung. Kan aneh ya? Cilung apaan? Kumake sipi asemnida. Kan katanya kalau lu makan nih, lu kebiasaan nih pokoknya kayak lu sering di Korea nih, padahal lu tuh enggak ngerti bahasa Korea. Kalau lu tinggal 3 tahun di sono. Nah, lu bakalan ini tahu ngerti bahasa Korea. Oh iya. Makasih ya informasinya. Lagi dia agak ada topik lah. Gua sampai ngebahas gituan. Kita telaah satu persatu ya. Kak, lu mau tahu gak kalau lu di Korea 3 tahun di Korea, terus lu nggak belajar bahasa Korea, tapi lu ngomong sama orang Korea, lu bisa tahu bahasa Korea? Gua kata gua mikir kan apa iya gitu. Tapi kalau gua di Koreanya sama orang Jawa kan gua pasti bisanya bahasa Jawa ya. Ya lu berbaurnya jangan sama orang Jawa lagi. Lu di sini bergaul sama orang Jawa, ya di sono sama Jawa lagi. Jawa tuh sebenarnya populasinya di seluruh Kanada juga ada. Seluruh Kanada. Iya, orang Jawa itu lembur, kayak nih gua bagi nih orang Jawa ini pergi ke Kanada. Iya, ada di Jepang. Iya. Kata gua Jepang tuh sebenarnya kenapa banyak orang di sana? Kan rame banget tuh di lampu merah. Iya. Orang Jawa ya. Orang Jerman juga banyak ada orang Jawa. Iya, karena tuh kata gue populasi di Indonesia kan kebanyakan kan. Nah, lebih baik kita berbagi orang kan kepada negara-negara lain yang membutuhkan orang gitu. Kayak lu tau gak sih ada negara yang ngebayar kita kalau kita mau pindah ke sono? Dibayar. Iya tahu. Hah, gue pengen pindah ke sono tapi gue belum siap aja. Gue nggak siap kehilangan lu sih dah. gue pengen kak dibayar kak berapa miliar gitu, karena di sana kata gue apa, tapi lu nggak takut itu cuma diiming-imingin doang? Ntar nyampe sono gue dijegat nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang, visanya langsung ditarik. Nggak boleh pulang udah di sini. Iya, terus di sono gue kalau di sono apa, gue pengen jadi nyalon ketua RT tau. Karena kan di sana pasti kayak nggak mau kayak masa bodoh dia. Kalau di sini kan RT rebutan ya, bapak-bapak
kayak saya nih mau nyolongin RT gitu-gitu, rebutan kan? Enggak. Rebutan ya, gue lu gak tahu aja kan. Kalau di sana kata gue kagak rebutan dah. Karena? Soalnya udah masa bodoh gitu kayak udah ah gak mau ah jadi RT ribet kalau 17 Agustusan. Enggak ya. Kan ada Karang Taruna. Gue aja pengen banget tahu jadi Karang Taruna, tapi RT gue kagak pernah milih gue jadi Karang Taruna. Karena dilihatnya gue masih kecil aja gitu. Gue sama teman-teman gue sampai kayak kenapa ya? Kita kagak ada ingin anak-anak mudanya gitu. Iya. Terus bapak-bapak lagi lombanya kagak maju-maju gitu. Kagak ada orang kan karung sampai sini pakai helm ya. Masih karung begini. Kan kagak di-upgrade. Iya, kalau sekarang kan udah nyari bebek ya, yang ibu nyari bebek. Kan panjat pinang isinya 10 juta di atasnya. Enggak ada ya? Oh, di itu Andara ada. Hah? Di Andara. Di Andara, khusus di Andara. Coba Raffi Ahmad melebur ya kemana-mana ya. Maksudnya dia ada berapa orang gitu. Gua mah sukanya yang ngelebur cipung. Ada yang takdir cipung yang melebur. Cipung di depo. Jabodetabek penuh cipung. Gua pengen tahu punya cipung. Cipungnya yang gak mau lu. Tapi gua pengen punya cipung, tapi cipung jangan gede-gede gitu. Masih gitu-gitu aja. Udahlah, kita tampilin video cipung ayam di sini. Iya, lucu banget soalnya cipung. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. I love you.